Kabar menyedihkan datang dari keluarga Hanung Bramantyo dan Zaskia Adiameka. Anak bungsu mereka, Bajkama, jatuh sakit karena efek polusi udara di Jakarta yang makin memburuk. Zaskia mengabarkan kondisi anaknya itu lewat Instagram dikutip Minggu 27 Agustus 2023. Akibat kualitas udara yang buruk, saturasi oksigen Kama menjadi rendah. Kama harus mendapatkan terapi uap agar saturasinya naik. Khawatir dengan kondisi anaknya, Zaskia sampai begadang semalaman. Istri Hanung Bramantyo ini lantas sedikit menyentil pemerintah. Pada foto terlihat Kama tertidur lemas di sofa. Dia harus mendapatkan oksigen yang sudah disediakan di sampingnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!